Jadi bagaimana? Jadi kali ini mungkin belum berhasil. Ya, pasti tetap mengucap syukur alhamdulillah usai pertandingan ini walaupun dengan kekalahan. Selamat buat Leo Daniel yang bermain bagus dari kita hari ini, dan semoga apa ya, mereka bisa melaju lebih jauh lagi. Ya, memang hari ini mereka main bagus ya, jadi kita kalah di depannya, kalah diserang juga gampang tembus. Ya udah, faktor apa sih yang bikin kekalahan hari ini itu? Kelemahan? Kelemahan nggak juga ya, karena sama-sama ikut tiga turnamen juga ya, memang lebih bagus aja sih mereka hari ini ya. Ini kan di luar target. Targetnya kan semifinal kemarin, bilangnya gimana peningkatan? Ya mungkin ke depan harus apa ya, persiapan lagi lah, latihan lagi. Nanti ke depan juga ada tur Eropa mungkin, jadi ya semoga bisa maksimal. Abang hari ini puasa rajab nggak, bang? Oke. Cukup ya.